subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komentar banyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Bayu Huta Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Luxio. Ini ada headlamp, fender kiri, body kiri, sama pintu kiri. Oke, nah ini untuk yang pertama headlampnya nih bos. Ini headlampnya nih untuk Mika, terus sama reflektor. Ini aman ya. Ini Mika sama reflektornya kinclong nih bos tuh. Ini Luxio punya ya, sebelah kanan ya. Oke tuh. Mika reflektor jos kinclong ya tuh. Nah kinclong ya bos tuh. Nah ini untuk kakinya nih, ini kaki atas aman ya tuh. Oke, ini kaki bawah aman juga tuh. Oke, ini untuk kaki-kaki jadi aman ya, untuk kakinya aman. Nah untuk batok nih, ini untuk batok sama ya, untuk batok sama ya, batoknya aman juga nih bos tuh. Ini untuk batoknya bagus. Nah ini sudah ada karet ya nih, ini sudah ada karet. Oke, jadi ini kondisi batoknya ya, untuk batok sama kaki-kaki aman. Nah oke bos, ini kondisi headlampnya ya, headlamp Luxio sebelah kanan. Nah untuk yang ini fendernya nih, ini fendernya nih bos, fendernya copotan ya. Ini buat bracket aman nih, buat ke bracket aman, terus bagian atas aman nih tuh. Oke, ini kondisi fendernya ya, sebelah kanan aman ya bos. Oke, jadi ini kondisi fendernya nih. Nah ini untuk yang ini bodinya nih, bodi samping sebelah kanan ini aman ya, masih presisi nih, masih presisi ya bos. Nah oke, ini kondisi nampak dari luar mulus ya, masih mulus. Oke, masih mulus, masih presisi. Ini buat dikirim ke Pondok Gede. Pondok Gede ya. Nah, ini kondisi dari dalamnya nih tuh. Kondisi nampak dalam sama ya, masih presisi juga. Nah, tuh. Ini kondisi dari dalam, presisi. Oke, jadi untuk nampak dalam masih bagus ya. Masih presisi juga. Karena kondisinya mengikuti kondisi yang di luar ya. Oke, nih bagian luar ya. Oke, jadi itu kondisi bodi samping Luxionya ya, depan kanan. Nah untuk yang ini pintunya nih, nah ini pintunya nih, ini buat tiang kaca. Nah tiang kaca masih aman ya tuh, yang kaca masih aman, masih lurus. Oke, ini kondisi dari luar nih. Nah oke, untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Nah ini kondisi dari dalamnya nih, ini tiang kaca aman ya, masih presisi nih tuh, tiang kaca aman bos. Oke tuh. Nah untuk tulangan aman juga nih,
Oke, ini untuk tulangannya aman juga ya, tuh masih presisi. Terus untuk dudukan engsel, ini dudukan engsel atas bagus, dudukan engsel bawah bagus juga. Oke, jadi ini kondisi pintunya ya, depan kanan nampak dari dalam. Nah, oke. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya bos, ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasinya kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Untuk yang mau ke tempat juga bisa langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, sekarang ini mau langsung diantar nih buat ke Pondok Gede. Oke bos, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, ini di dekat nih, di motor nih, mobil naik motor nih. Nah, tuh ini pintu sama pilar A nih, punya Grand Max atau Luxio sama bos. Kalau pilarnya sama, pintunya juga sama bos. Dia yang beda fender sama kap mesin, bullhead tuh beda. Kalau pintu sama, dia ada perbedaan paling di backlighting dikit doang, itu gampang lah. Nah, ini udah kelar lampu nih bos, ini udah tinggal berangkat nih, udah naik. Ah, fendernya di atas tuh. Motor tempur nih bos, motor tempur. Pajak hidup ini bos, pajak. Kirain nggak hidup-hidup nih pajaknya ini. Oh. Ayo bang, Pondok Gede berangkat nih. Hati-hati. Ya, hati-hati.